kita coba lihat hasilnya ada hasilnya atau tidak. Jangan pura lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Hari ini hari Senin tanggal 10 April tahun 2023. Masih di malam sholat terawih. Kita habis sholat terawih, malam ini mau berburu di Desa Ginjan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Untuk alat pada malam hari ini kita sudah sediakan satu, ada satu kantong sak, namanya satu kantong sak ukuran sedang. Kemudian biusnya kita taruh dalam botol. Ini biusnya. Kemudian yang ketiga alat semprot. Alat semprot terdiri dua macam, ada yang besar, ini yang besar, kemudian ada juga yang kecil. Ini bisa kita cari dari bekas-bekas, enggak apa-apa. Untuk alat semprotnya ini nanti akan kita gunakan untuk eksekusi. Dan malam hari ini tawonnya berada di salah satu pohon di Desa Ginjan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Untuk tim pada malam hari ini banyak sekali. Ada Mas Yoi, ini Mas Yoi yang biasanya ini siap manjat-manjat, naik-naik pohon, jangan lupa. Kemudian untuk penyemangat ini ada Mas Eko ini ya, ini penyemangat ini. Kalau tidak ada jenengan soalnya nggak semangat sama sekali teman-teman. Siap, dan jangan lupa untuk malam ini nanti tim berdoa dulu ya. Kita lanjut, let's go ke tempat buruannya. Oke. Kita masih menunggu salah satu teman guys. Kelihatannya ini baru datang. Oh ini ya Master. Selamat malam Master. Selamat malam. Nah inilah yang namanya Pak Bau ya. Sehat untuk malam ini Kak? Sehat. Sehat untuk malam hari ini. Kita akan berburu di mana Kak ini? Kelampok, Desa Kelampok Ginjan, ikut di Kelurahan Ginjan. Iya. Kenapa datangnya telat sendiri? Ini udah ditunggu teman-teman dari tadi ya telat. Terawih bang. Oh ya, ini masih dalam rangka terawih ya. Jadi semangat. Untuk alat sudah disiapkan Kak sama Kak Eko CS. Kemudian tinggal eksekusi. Kita langsung aja menuju lokasi. Dan nanti jangan lupa, satu berdoa dan yang kedua eksekusi yang paling sempurna. Siap Kak? Siap. Ini masih koordinasi dengan Kak Erto katanya. Masih koordinasi, masih ngebel temennya ini. Itu kali ngulon. Ada yang tertek rel, yon tani kono. Oke, OTW. Ya, siap. Let's go, kita berangkat menuju lokasi ya. Lanjut. Tertekannya retan ya? Gak retan ya. Gak tertek itu mas, tertek di? Boleh Pak Sid. Mirip. Oh mirip, Pak Sid kulone ngidul, telon ngidul. Hubungan kae lho Mas. Kalau yo aku roh-roh nek. Ben jajal tak goleki. Jajal beli ya. Ya Bos, yo. Yo. Sak menawa tak ono Mas. Oh, gede ngono. Gede iku, Mas. Gede masalah ketok cilik awak dhe medione dari bawah kok. Iku rasa nganu yo. Rasa bios langsung berasa ae. Ada ono rasa di bios sing model.
Iya sudah enak, pong aja enak. Gak, penek langsung buk gelasnya buk penek aja. Iya. Kalau gue nganu soklo kaya. Kita udah kucak sih, makan lah. Kurang jatuh. Sambil berburu guys, melihat harta karun ternyata, tapi nggak terlalu kelihatan kayunya. Meja lebarnya 2 meter. Wah, pirang miliar terus anaknya nih. Masih atur sistem bagaimana sistem pengambilannya, karena lubangnya tidak bisa kelihatan dari bawah. Aku nih suplai awan-awan tak jumpo. Aku mainnya gak iso masalahnya. Pak bengi ini orang arah rawong kan ini. Mau pakai obor yang sudah disiapkan atau mau dikerekes pakai gelang C ini ya? Rokoknya sampai jauh. Ije. Gilo. Tunggu nih nggak, anu kelembu. Wah, kayak mana iku kleru har? Maksudnya dulu. Oh, gak iku. Oba lho, iku pange kok iku. Pange kok iku malah. Keluar. Pange kok iku. Wah, tawone ungkrap pisan e, Dik. Oh, metu lho. Walah bulungane ning kene gak iso, Mas. Kok ndang iki gak iso. Gak iso bayar. Endi ungkrape endi? Lah iku opo? Ngur iku ono pange, Mas. Bener. Maksud adune gak iso. Dadi pange kok wit iki ora kok wit iki. Sing dipeneki iki lho. Mas ra pesen. Gak iso nek mbokon langsung gerang. Di lihat-lihat ternyata ndak bisa dikerekes, ndak bisa pakai gelang saya langsung. Bisanya di pakai obor. Angker yar. Kuat po orang angker isak ono gedene iku cah. Gua ragu. Cukup ngarto ya wis, mene. Cucu karo selae, cu. Ya, ini pakai sistem mangkrek juga ini. Semangat. Kotek. Oh, lo. Kurang dhuwur ae, Bos. So, bisa lah. Pas. Kurang munggah. Kudune ning pertigaan iki lho, Pang. Ya, mulai dieksekusi pakai obor. Udah. Ini Pak Bahu naik di atas pohon. Diobor langsung. Ini ada di atas pohon untuk bisa mengambil naik.
basi ya. Hah? Masuk basi, tutup lek. Kobong makan orang dua isi anane pikir-pikir dua isi kataku ya. Ah nontok ya buat sana ya. Mana? Ya langsung lebon nih gelang saya. Wes jeblok nak wes. Jo. Amane. Alah. Iki kok ngene ae. Si anak sing urip raku sik munggi-munggi iki lho. Tan iki. Ngarep. Lah iku ngarep Mas. Katene nek tidakan lho. Lah iku. Apa? Lho, iki lho. Lho. Mencari sisa-sisa itu. Ho, lagi lo, woi. Jangan kanca Mas kok. Kanca aku sing ngundang. Lah aku sing aku ngundang itu kemana-mana gak tahu. Ya itu mah aku ngundang nang kampok tapi cili aku. Lah itu waktu info. Lho nek kowe iki mah lagi ngundang. Bocah. Manu tak cipuki kok. Gambar ora tak parani iki. Tak cipuki ini. Wis mati tuh gue nih anu wes. Sopo mau sini? Itu kosong lho. Nggih. Cek ini masih hidup ini awas iki ini. Masih wah, mati hidup ya? Ini. Coba iya. Iki sak do urip lho. Nanti katrap. Buta ita lho. Eh. Ini Mas, ini Mas ita. Kenapa tidak ih? Santai. Ini miring banget lah, keman-keman. Iya, iya. Apa? Asinnya sih, kekuan itu, weh. Pas, kekuan. Panen raya ini yang masih hidup diambil lagi, kok. Lho. Mau nyendeng-nyendeng, bokong itu lah, diunjas nono, kok. Iya, nanti, omah, ya. Ini, aku mau lah. Oh, ini. Ngapret. Gasanya bawa kurang ngapret. Tak berdaya. Oh, wedi, bat gawe wedine putih pokok. Lah sene. Lah dene duwe ngopo? Nunggu seragam jam kandene. Jure kabeh. Dhuwur kok. Karep-karepe. Yo gak no maneng koyo nenggone anu japane Banjar wingi lho. Dan dia selakam damkar sama di model dia kan rara ditutup. Guna uji kita ini nganu kadek mali lupa mau paru lah kono tau telok lah kono ku nanti nomornya apa enak telpon coba sini rembu yo. Kita coba lihat hasilnya, ada hasilnya atau tidak. Jangan nunggu repora lu. Jangan nunggu kok. Suruh kok ya tawarnya? Iku lu, urep lu.
ini sore lho iki gosong yo Jangan sungguh kalau lu 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 lu